Kepala SMK Negeri 5 Bandung, Katohian Tangan ngalakukeun pungli uang sumbangan pembangunan dan pramuka dina PPDB 2022 sawatara waktu katompepakeun. Kepala Dinas Pendidikan Jabar ngeceskeun pihakna masih ngadago gelar perkan dumeh kasusna masih diungkulan ku tim saber pungli. Dina emprona eta gelar perkara bakal mengaruhan jenis sanksi timimiti panggeing tepi ka dicopotna kalungguhanana. Nalika diwawancara satu tas istrenan serta pengukuhan pengurus IKA PTK Jawa Barat poe Senin Peuting 27 Juni 2022, Kepala Dinas Pendidikan Jawa Barat Dedi Supandi ngebrehkeun ayeuna pihakna masih ngadago gelar perkara patalijeng kasus pungli anu disorang ku oknum Kepala SMK Negeri 5 Kota Bandung. Ayeuna eta kasus teh masih dina proses BAP di tim saber pungli Jawa Barat. Satu tas gelar perkara kakaraya rekomendasi kasus nah bakal asup ke aparat penegak hukum atawa pembinaan anu mengaruhan jenis sanksi anu bakal ditiban kenana. Dinamprona sanksi anu pangparnana anu bisa ditibankeun ka Kepala SMK Negeri 5 Kota Bandung alatan pungli duit sumbangan pamangunan sarta pramuka dina PPDB mangrupa dicopotna kalungguhanana. Yang di BAP nanti ada gelar perkara, setelah gelar perkara nanti kita biasanya diundang gelar perkara, baru nanti rekomendasinya apakah masuk ke aparat penegak hukum atau dilakukan pembinaan. Tapi dari kedua itu tentunya akan berdampak terhadap jenis sanksi, apakah sanksinya ringan, sedang, ataupun berat ya. Jadi hari ini bola masih ada di saber pungli. Tapi tentunya itu adalah bagian dari kerjasama kita dengan saber pungli. Diri nangembohan ketak ngajeret Kepala SMK Negeri 5 Kota Bandung teh mangrupa bagian rukun gawe antara Dinas Pendidikan jeung tim saber pungli. Dedi miharep jaga prak-prakan PPDB bisa dipaju leuwih hade deui. Budi Hartati, Bandung TV.